So untuk advanced synthetic ni, dia ada dua jenis lah untuk rock oil ni. Dan yang ni lagi terbaik lah. Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita pada video kali ni bersama aku Syafiq AGO. Okay guys, so dalam video kali ni aku nak kongsikan dengan hampa persiapan untuk buat Iron Butt Challenge ataupun Iron Butt Malaya lah. Apa itu Iron Butt? Untuk hampa yang tak tahu, mungkin first time dengar, Iron Butt ni adalah ride naik motor 1600 km dalam masa 24 jam. Senang cerita, bawah 24 jam lah. Kalau lebih, dikira gagal lah. Kalau berjaya buat bawah 24 jam tu, kira lulus lah dengan cemerlang untuk buat iron butt ni. Jadi persiapan untuk buat iron butt ni ada dua benda lah yang aku buat. Pertama, persiapan motor aku ni. Tu kalau hampa follow video aku 2-3 minggu lepas, aku dah banyak buat major service lah dekat aku punya motor. So boleh kata banyak benda lah aku dah tukar dekat motor aku ni. So, tapi engine masih lagi standard lah. Ke stage 1 ke stage 2 aku tak buat. So memang standard kilang lah enjin. Hanya benda-benda yang simple-simple lah yang aku rasa penting. Lepas 20,000 mileage aku rasa aku patut tukar, aku tukar lah. Persiapan terakhir untuk motor ni, apa yang aku nak buat, aku nak tukar minyak enjin dengan coolant. Sebab coolant pun aku rasa aku patut tukar dah lah. So yang tu, jom kita balik rumah, kita tukar dulu. Sejam lepas tu, minyak hitam pilihan aku semestinya daripada Wrong Oil, fully synthetic atau orang panggil advanced synthetic. So untuk advanced synthetic ni, dia ada dua jenis lah untuk rock oil ni. Ada 10, 50 dan 10, 60. Tapi untuk iron butt ataupun 1600 km, orang panggil one shot punya ride, aku pilih 10, 60 lah supaya dia lagi tebal lah. Kalau 10, 50 tu dia nipis, bukan nipis sikit lah. Tapi untuk recommended untuk ride-ride yang biasa, untuk motor 15 aku akan recommend 10-50 lah. Tapi untuk ride jauh, konvoi yang jauh-jauh, aku prefer 10-60 lah. Apa boleh ambil ni, advanced synthetic. Dan benda yang kedua aku akan tukar, ini dia ice cool ataupun coolant daripada rock oil juga. Yang ni dia ada dua version lah. Satu yang warna merah, yang tu murah sikit. Dan lagi satu warna biru, ni untuk high performance lah. Dan yang ni lagi terbaik lah. Kalau untuk hampa yang macam kak malas nak tukar coolant, jarang-jarang nak tukar coolant, aku prefer hampa ambil warna biru ni lah supaya dia lagi tahan. Kita akan start dengan buat coolant dulu lah. Aku tak akan flash aku punya coolant. Macam ada setengah orang flash coolant, dia akan cuci dalam coolant-coolant tu apa semua. Akan ada satu sintetik lagi untuk bubuh, untuk cuci dulu kan. Aku sekadar cukup buang coolant lama, lepas tu aku akan masukkan coolant yang ni lah. Sama juga dengan spare tank, aku akan buat kelang coolant lama dan aku akan masukkan coolant daripada rock oil. So nak tukar coolant, jom kita tukar coolant. So ok guys, aku dah buka fairing kiri kanan, dua-dua lah. So ni tempat bubuh coolant sekejap lagi lah, kita nak isi coolant kan. Kita buka dulu atas ni, bagi dia ada udara. Kita hati-hati ada kabel pun. Kita buka dulu, kita pergi atas sini. Lepas tu kita kena buka ni, ada satu nut kat sini. Kecil dia tengah dekat bawah, coolant ni akan turun, dia akan keluar coolant kat sini. Kita biar coolant tu sampai habis. Lepas tu aku akan buang coolant dalam spare tank ni dekat belah sana. Lepas tu baru akan kam bleeding lah, bleeding coolant baru, masuk coolant baru. Lepas tu aku akan sampai coolant tu penuh aku masuk, aku akan buang bubble-bubble lah. Make sure nanti jangan ada bubble, tak apa tu sekejap lagi. Jom kita buang coolant lama dulu kat sini. Dan make sure sebelum hampa buat tukar coolant ke apa kan, make sure engine motor hampa ni sejuk lah, terutamanya radiator ni. So kalau hampa boleh pegang ni, memang tak ada masalah lah, memang sejuk lah. So atas ni aku dah buka, tak apa. Jom kita buka satu nut. Oh. Ya, coolant kita dah keluar air daripada dalam radiator kita ni. Picit-picit sikit. Kadang-kadang kat sini ada lagi ni, dia punya coolant lama kan. So kalau nak baik, hampa boleh lah ambil ada satu sintetik dia lah untuk cuci coolant hampa kan. Sekarang ni kita tunggulah sampai betul-betul habis air dalam ni, kita boleh picit-picit air coolant kita. Apa ada lagi duk mentik kan. So kita biar sampai betul-betul tak ada titik sel langsung. Sementara tu kita boleh ni buka. Ada satu pipe kat sini, ada satu hose. Sebab kita nak tukar fully pakai rock oil punya coolant.
Tak mahu ada cempok dengan yang lama punya lah. So next part simple, kita nak buat masuk coolant lah dalam radiator ni. Dia ganti lah, coolant lama dah habis buang kan. So aku akan gunakan ni coolant. Okay, nampak dia yang penting sampai buih habis. Okay, sebab apa, kalau ada buih ha, itu yang radiator kita tak fully function tu, ada tempat-tempat yang ada udara lagi. Kita tuang lagi sikit, buih tuang lagi. Kita ulang step ni sampai penuh dan sampai tak ada buih lah. Okay geng, so hampa tuang sampai bubble dia habis. And sampai bubble dia habis. Okay, tak selesai lagi kat sini. Ada lagi dua benda yang hampa kena buat supaya hampa kena tahu dalam radiator ni tak ada udara langsung. First, hampa kena picit ni kat sini. Nampak? Kena picit hose ni. Sebab dalam hose ni dia ada curve-curve. Picit, nampak tu? Picit. Dia sepatutnya kena buat serentak lah, sambil picit sambil buat masuk coolant kan. Tapi dah satu tangan aku pegang kamera ni, kena picit. Okay, nampak ada lagi buih tu. Tadi macam penuh kan, tapi sekarang ni dah mengurang. So macam biasa, tambah lagi coolant. Picit lah hose-hose yang ada ni, apa boleh picit. Bubble dah tak ada. Okay, so kat bahagian sini settle. Ada satu lagi benda yang kena buat. Nampak ni, dia punya water pump. Water pump ni kena buka satu skru ni. Kita akan bleeding dekat sini sampai udara habis lah dalam kita punya radiator. So jom kita buka skru ni sikit je supaya yang coolant tu boleh keluar. Lepas tu kita akan start engine sampai dia keluar tu, sampai tak ada bubble lah. Okay, kita akan buka sikit ya. Okay, nampak tu ada bubble lagi. Kita akan biar dia keluar sampai tak ada bubble. So kita akan start engine lah. Okay guys, so tadi kan aku dah buka belah sana. Nampak coolant dalam ni kering weh. So kena top up lagi. Baik, kita tekan lagi. Nampak ada bubble lagi. Kita tekan sampai tak ada bubble eh. Tu kurang, kita top up lagi. So kita check balik sini. Okey, ada pengurangan sedikit saja. So maksud dia dah memang tak ada udara dah lah. Top up balik. Okey. So kita tekan, memang tak ada dah lah. Okey. Baki ni kita akan masukkan dalam spare tank. Lepas tu kita tutup elok-elok dan kita pasang balik lah. Untuk minyak hitam, aku macam aku cakap tadi, aku akan gunakan minyak hitam 10-60 advanced synthetic ataupun fully synthetic lah. So untuk servis yang terakhir ni, yang ni je lah yang aku buat. Aku tukar coolant, rock oil, dan aku tukar minyak hitam untuk 1600 km punya ride. Balik nanti aku akan terus tukar minyak hitam yang baru lah. So sekarang ni jom kita masukkan yang ni. So aku akan masukkan 950 lah. Takkan bubuh sampai 1 liter lah. So persiapan untuk motor dah selesai. Tak ada apa benda dah yang aku akan tambah ataupun aku akan tukar. Aku akan bawa motor ni lah dengan spek yang standard. Dengan benda-benda yang aku tukar tu lah untuk buat ayam bat ni. Hey guys, so inilah sebab kenapa aku beli tail pack ni. Sebab aku nak buat ayam bat Malaya lah, ataupun ayam bat challenge 1600 km dalam masa 24 jam. Okay guys, so apa yang aku bawa dalam bag ni, ada 3 kategori lah. Untuk kategori yang pertama, ration ataupun makanan, yang tu aku tak boleh tunjuk hari ni benda apa yang aku bawa, benda apa yang aku nak makan nanti. Tapi aku boleh beritahu lah hampa, antaranya ayam 100 plus, pisang, power bar. Sebab benda-benda tu akan bagi tenaga lah. Dan so tak apa, makanan ration tu nanti hampa tengok time aku buat ayam bat lah. So kategori kedua, benda-benda keperluan. Dan kategori ketiga, barang-barang kecemasan, untuk kecemasan lah. So jom kita tengok barang dalam ni. Alright,
So ni atas sekali. So barang-barang untuk keperluan kategori kedua, which is barang-barang ni aku akan guna sepanjang aku buat ayam bat tu lah, which is memang aku akan guna, aku bawa dan aku akan guna. Okay, yang pertama ni dia besar gedabok ni, power bank. Power bank. Lepas tu ni barang keperluan yang pertama. Barang keperluan yang kedua ni dia chain loop daripada Raw Oil. So untuk ride kalau setakat 500 km boleh lah lagi, tak pakai chain loop apa-apa loop kan. Tapi dah sampai 1600, aku rasa chain loop memang sangat diperlukan lah. Kita tak tahu nanti situasi macam mana, so kita akan bawa juga chain loop. Tiga, ni barang kamera aku lah, bateri, kamera 360 apa semua duduk dalam ni lah. Dan yang keempat ini dia, pada aku sangat penting lah benda ni, jaket reflektor untuk malam lah. Sebab dah kata pun 24 jam, mestinya kita akan hadap malam lah. Nak tak nak memang kita kena akan hadap malam. Dan aku rasa benda ni sangat penting, terutama bila kita lalu jalan-jalan yang tak banyak lampu lah. Dan masuk kategori yang ketiga, iaitu kategori kecemasan. Aku bawa tapi tak semestinya yang akan digunakan lah. Okay, contohnya macam ni, ni torchlight. Okay, dalam ni ada beberapa benda lah. Yang pertama ni boleh nampak ni, ni cacing lah. Cacing ni kalau tak ada apa-apa tayar bocong ke apa, kita bawa memang kita tak akan pakai lah kalau tak ada tayar bocong. Yang kedua aku bawa dalam ni, tak tahu nampak ke tak, warna hitam ni. Yang ni tak tahu nampak ke tak, ni. Yang ni adalah ECU lah, ECU motor R15 ni. Sebab apa aku bawa? Sebab Amir Utara pernah kena ECU aftermarket dia error. Bila dia error, motor dia jadi tak boleh belah. Kira pulas boleh pergi sampai 560, lepas tu enjin jadi tak boleh belah. ECU standard, nanti kalau apa-apa case ECU timbus ada problem, aku boleh tukang terus lah pakai ECU standard. So aku bawa lah untuk emergency purpose. Tapi ni case-case terpencil lah, kalau ECU timbus tu tak ada masalah, so tak ada masalah, tak payahlah pakai kan. Sebab tu lah dia duduk dalam emergency. Dan ada lagi satu benda dalam ni adalah ubat-ubatan lah. Yang ni ubat yang aku bawa ni, contoh ubat-ubat simple lah, ubat-ubat demam, Panadol, lepas tu ubat cirit birit, ubat pening kepala. Yang tu je yang aku bawa. Kod-kod lah, kod-kod emergency, ada orang pening ke, aku ke yang pening ke, nanti macam mana, barai ke apa aku tak tahu lah. Tapi aku bawa spare. Dan yang terakhir barang emergency kita bawa ni dia besar ni. Ni dia baju hujan guys. Baju hujan ni kalau tak hujan kita tak pakai lah, kalau hujan kita pakai. Dan so guys, aku rasa itu je persiapan aku untuk kali ni. Dan aku rasa aku akan release video ni, video yang pertengok sekarang ni, hari aku nak pergi pagi. So which is aku akan start pukul 7 macam tu, aku akan release video ni mungkin pukul 8. So kalau hampa nak follow aku punya journey Iron Bat Malaya, hampa boleh follow aku punya Instagram, Muhammad_Syafiq. Aku tak link kat bawah. Hampa boleh follow aku punya Instagram, dan hampa tengok lah aku punya update date live setiap kali aku berhenti kat mana-mana checkpoint kan, untuk Iron Bat ni. So kalau hampa tak mau follow aku punya Instagram, tak ada masalah, hampa tunggu je lah video lepas aku balik daripada Iron Bat. Berjaya atau tak berjaya tu, kita nantikan sama-sama lah. Tapi aku harap berjaya lah, dan hampa doakan lah kejayaan aku dan rakan-rakan. Ada lagi dua orang. So lagi dua orang tu aku rasa hampa dah tahu dah, yang selalu follow aku ride. Yang first Amir Utara lah, dan yang kedua Dan Ekpai. Cuma Dan Ekpai nanti dia tak akan start sama dengan kami lah, dengan aku dengan Amir Utara. Yang tu hampa kena stay tune, tunggu, tengoklah video nanti macam mana kan. So macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Thank you kepada yang dah support, dan kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao.